ada apa ini? Tadi stop. Waduh. Nah, terus lewat mana gua? Mulai memasuki hutan, lereng Semeru. Oh itu, ada sungai kecil. Wah, mantap sih. Oh, ini di bawah Semeru. Ini rumput-rumput ini. Seperti ini dulur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Trio Tewur. Dan jangan lupa subrek ya. Jadi saya berada di desa Sepiturang ini dan mau masuk ke desa Ororombo ya. Tuh kelihatan ya plakatnya. Oke, saya akan menuju ke ini ya, hutan lereng Semeru atau Sarkawi yang dulu pernah viral itu ya, yang spotnya bagus itu. Ini jalannya juga sekarang mulus ini dulur, di Ororombo ini. Pokoknya pasca erupsi Semeru itu jalan di lereng Semeru itu diperbaiki semua ya. Ini dulu ini gak enak ini jalannya, rusak pokoknya. Sekarang sudah bagus. Itu ya Semeru kelihatan ya. Gede dulur Semeru. Semoga aja jalur ini, jalan ini bagus sampai ini ya, Sarkawi itu ya. Tapi kalau masuk ke Sarkawi itu kayaknya sih tidak mungkin diperbaiki ya, karena itu jalur ke hutan dulur. Ini jalur ini bisa tembus ke Pronojiwo dulur. Waduh, ternyata cukup sampai di sini dulur. Perbaikan jalannya. Wah, ini rusak lagi ini, belum diperbaiki. Ada apa ini? Tadi stop. Waduh. Nah, terus lewat mana gua? Kayaknya sih lewat sini ya, kiri. Pak, mau tanya, jalur ke arah sana kemana ya? Lewat mana ya, Pak? Ada orang nikah? Ada orang nikah? Bisa? Yang mana? Sini? Oh, deket sini terus belok kanan gitu. Oh, nggih. Matur suwun, Pak. Aduh. Kirain muter ke sana lalu. Ada orang nikah nih. Oh iya, ini bisa dulur. Cuma roda dua tapi ya. Bulan Maret ya sekarang. Udah aja. Oh, ini yang nikah biasanya bulan apa ya dulur? Yang banyak orang nikah itu ya. Panas sekali dulur cuacanya sekarang, makanya saya berani ke jalan-jalan di sini ya. Nanti kalau nggak cerah saya nggak bisa pulang itu di jalur Curakoboan, karena kalau banjir nggak boleh dilalui dulur. Kalau dilalui ya nanti ketemu di Geladak Perak, saya tinggal puing-puingnya saja saya. Aduh.
Ya, oke. Okay. Jadi kita belok kanan ini ya, Dulur. Ya, ini barusan ada masjid. Woi, 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 woi. Polisi tidur. Apa-apa, meskipun ada polisi tidur, pokok jangan ada polisi berdiri ya di sini. Spionku sudahkah? Sudah. Selain pemandangannya bagus, itu di sini dibuat untuk menambang pasir dulu. Nah, jadi banyak warga yang mengambil pasir di sini ya, menambang pasir di sini. Nah, jadi ini sudah mulai memasuki hutan lereng Semeru. Oh, ini ada lagi nih. Buka aja ya kacanya, biar ini biar icis dulu, tidak ongkep. Mungkin yang ngambil pasir di sini dikirim lewat jalur ke Malang sana dulu, Pronojiwo Malang sana ya. Lama saya tidak ke sini. Dulu saya sering ke sini dulu kalau lagi gabut ya, soalnya sejuk. Gimana gitu pemandangannya, jalan-jalan sama temen ya, kadang ini ya, ngopi-ngopi tuh buat kopi di sana. Habis hujan ya. Kemarin hujan apa tidak ya? Itu kok masih ada genangan air. Woi, kalau saya punya trail enak ini tuh. Tambah semangat saya. Doakan aja ya. Ya, saya bisa menabung beli motor yang lebih bagus, tapi ini motor ini tidak saya jual dulu, kasihan dulu. Saya suka dengan motor ini, sudah ikut saya susah ya. Ayolah dulu, yang belum subscribe, bantulah subscribe dulu. Melase aku dulu. Aduh. Kalau ke kanan kemana ya? Saya belum menelusuri jalur ini ya. Tuh, nggak ada temen ini kalau menelusuri ke sana. Kapan-kapan aja ya. Kalau ada waktu, kalau ada teman juga. Aku pengen punya teman yang sefrekuensi gitulah. Teman saya yang sefrekuensi itu sudah nikah semua. Wah, sudah nikah semua. Oke, kita salib ya. Mas. Ini ya, karena motor yang bergetar ini melewati jalur yang tidak enak sama sekali, jadi perut saya mudah lapar. Aduh,
Padahal saya tadi berangkatnya sudah makan loh. Berhubung melewati jalan kayak gini tuh lir, lapar lagi nih. Dan di sini tidak ada warung. Aduh. Ada kerbau itu. Nah, nyampe sini sudah ada pemandangan bagus ya di sini. Sukete itu lho, ini bau kerbaunya sudah tercium. Oh ini sudah bagus ini. Masak-masakan di sini enak ini, yang suka masak ya. Oh itu ada sungai kecil ini, bagus, mantap sih. Sepi ya sekarang pasca erupsi Semeru ini, soalnya jalur utama itu, jembatan utama penghubung Lumajang dan Malang terputus, jadi susah warga-warga luar kota yang ingin menelusuri Lumajang ya. Nah, jadi di sana itu ada tambang pasir ini tuh lur. Nah, seperti ini ya. Sebelum kita ke lokasi Sarkawi ini ya, kita lihat-lihat ini ya. Ya itu seperti itu tambang pasir ya di sini. Wah, ini Semeru, ini di bawah Semeru. Oke, sampai sini aja ya. Seperti itu aja, dulur. Ini juga ada batu-batu besar ini ya. Ini sisa lahar Semeru yang dulu ini. Mungkin apa saya belum lahir ya? Nah, ini. Wih, pih. Oke, Sarkawi ada di sana ya. Yang bagus itu. Kita dari sini aja. Kalau jalur untuk motor dari sebelah, kalau lurus barusan itu nggak bisa tuh lur. Jalannya rusak. Ini aliran Semeru ini ya, bening ya. Monggo dulur, yang punya trail tawarkan ke saya, tapi saya gak punya uang, tak cicil tapi nyicil suwe. Aduh, bikin gimana ya, bikin aras-arasan ya kalau ke lokasi kayak gini gak punya roda dua yang sesuai.
Oke, kita sudah sampai di lokasi Sarkawi ya. Sepi, sepi. Pasca erupsi Semeru sepi. Suara gemericik airnya itu adalah sudah terdengar. Kerbonya kok nggak ada ya? Sudah tinggi semua sekarang ya, tuh. Ini rumput-rumput ini. Seperti ini, dulur. Wih. Gak pernah surut ya ini sungai ini. Di seperti ini ya, dulur. Gak ada orang sama sekali ini. Itu Semeru ya, cerah. Jadi saya berani ke lokasi ini ya. Itu ada tanggul besar ya tuh. Nah, jadi kondisi Sarkawi ya seperti ini sekarang, dulur. Masih aman-aman aja ya pasca erupsi Semeru ini. Oke, kita muter gitu. Saya cukup sederhana ya, pakai sandal jepit aja. Oke, jadi seperti itu ya, dulur. Kondisi Sarkawi pasca erupsi Semeru. Sebelum saya akhiri, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa itu. Tuk tuk, nanti saya kasih love. Apalagi komennya, wih, ini nanti saya kasih lo. Saya respon. Cukup sekian perjalanan hari ini. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.